Assalamualaikum dan salam Malaysia. Dan terima kasih rakan penyampai di studio Semangat Pagi Malaysia. Dan sekarang ini saya berada di Borneo Convention Center Kuching PCCK di mana bersempena dengan World Toilet Day 2023. Dan untuk cerita yang selanjutnya kita bersama dengan Tuan Rozaimi Malik iaitu selaku Timbalan Pengarah Perkhidmatan Komuniti di BKU. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tuan boleh kongsikan dan terangkan tentang program ini dijalankan. Baiklah, jadi program World Toilet Day ini merupakan satu acara tahunan yang di BKU anjurkan dan ianya di secara worldnya ataupun secara ianya diadakan pada 19 November tahun 2023, tapi kali ini di BKU telah menganjurkannya pada hari ini. Dan antara tujuan kita mengadakan World Toilet Day adalah untuk memberi kesedaran kepada pihak awam tentang pentingnya tandas awam dalam kehidupan kita. Okey, baik. Bagaimana pula dengan pengisian program untuk kali ini? Okey, untuk tahun ini kita telah mengadakan satu program yang dipanggil seminar untuk World Toilet Day, dan pada seminar ini kita mengumpul lebih kurang 150 orang peserta, dan mereka ini terdiri daripada dari kalangan pemilik-pemilik premis makanan, daripada pihak sekolah dan akademik, daripada petrol station owner ataupun operator petrol station, dan juga wakil-wakil daripada agensi kerajaan. Sebabnya kita hendak memberi penerangan di setiap secara berfokus. Okey, baik. Bagaimana pula dengan inisiatif di BKU untuk mengekalkan kebersihan di kawasan luar? Okey, untuk di BKU kita memang telah mengadakan program untuk menaik taraf ataupun meningkatkan kebersihan tandas awam sejak dari dulu lagi lah, sejak penubuhan di BKU. Kita melaksanakan lebih kurang tiga intervensi. Yang pertama adalah of course program-program kesedaran seperti hari ini, ya. Dan perkara kedua adalah kita mengadakan kita panggil pemantauan, iaitu kita akan membuat pemeriksaan berkala kepada tandas-tandas awam. Maksudnya tandas awam itu adalah tandas yang ada akses kepada orang awam. Jadi kita tak adalah cek tandas persendirian. Kita membuat pemeriksaan, dan jika kita dapati ada kekurangan ataupun kecacatan, kita akan menegur melalui undang-undang yang terpakai agar pemilik tandas itu dapat membaik pulih ataupun merektifai agar toilet itu menjadi bersih dan sebagainya. Okey, baik. Dan akhir kata, Tuan, untuk menonton Semangat Pagi Malaysia. Okey, harapan saya agar warga bandaraya Kuching khususnya dan of course orang awam secara umum, apabila kita menggunakan tandas awam, hendaklah kita memikir the next person, iaitu orang yang seterusnya. Anggap dia tu sebagai kita. So kita sebagai pengguna hendaklah memastikan apabila kita selesai kerja kita, kita pastikan tandas itu tip top, dan kita mengingat kepada pengguna seterusnya. Dan of course juga untuk operator-operator tandas awam, hendaklah keluarkan sikit belanja untuk memastikan tandas awam bersih. Jika ada rosak tu terus repair, jangan tunggu, sebab benda ni akan akan memberi ketidakselesaan terutamanya kepada pelanggan ataupun kepada kerjanya. Itu saja daripada saya. Okey, baik Tuan. Terima kasih kerana sudah berkongsi untuk cerita bagi Sarawak kali ini. Dan itu saja saya dapat bawakan kembali kepada rakan penyampai di studio. Silakan. Baik, kalau